Halo guys, please subscribe and lonceng notifikasinya ya. Free, gratis. Jadi tolong ya, jangan lupa like-nya, bahkan komennya. Bahkan jangan lupa tanda jempol kan, lalu subscribe and pencet lonceng notifikasinya biar bisa terima dengan tugas selanjutnya. Terima kasih. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Sobat yang berbahagia, shalom. Apa kabar? Saya berharap dalam doa dan harapan kita selalu sehat dalam lindungan penyertaan Tuhan. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Dani Titelei, dalam acara Covid 5. Kami haus akan firman Tuhan, edisi ke-6 saat ini. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, perjalanan kehidupan kami sampai dengan saat ini semua karena Tuhan, bukan karena siapa-siapa. Kami percaya walaupun dalam situasi kondisi virus corona yang masih ada dalam kehidupan bangsa negara kami, sehingga kami harus tetap tinggal di rumah. Tapi kami percaya Tuhan mampirlah dalam bilik pergumulan rumah tangga kami semua. Secara khusus, kuatkan kami saat ini lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang tetap menjadi pedoman, penuntun dalam setiap perjalanan kehidupan kami dimanapun kami berada. Dan tetap kami mengandalkan Tuhan lewat Roh Kudus untuk kami berkarya bagi Tuhan di dalam perjalanan kehidupan dan pergumulan kami. Hamba-Mu, kuatkan lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab 2 Samuel pasal 2 ayatnya yang pertama, yang berkata, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firman-Nya, ke Hebron. Saudara-saudara, tidak terasa sudah 2 bulan kita berada di rumah. Bekerja di rumah, belajar di rumah, bermain, berolahraga, beribadah, semua kita lakukan dari rumah. Bahkan ketika 2 bulan sudah kita menjalani kehidupan seperti ini, sebagai manusia tentu kita mempunyai rasa bosan, suntuk, dan masih banyak hal. Untuk apa? Untuk kita pengen jalan-jalan, pengen piknik, pengen bertamasya ataupun kemana saja. Menjadi pertanyaan dalam setiap kehidupan kita. Jika kita ingin pergi ke suatu tempat, tapi kita tidak tahu arah dan tujuan ataupun arah dan jalan. Apakah berdiam diri tentu tidak akan memberi jalan keluar. Lalu bagaimana satu-satunya cara agar kita tidak tersesat? Yakni kita bisa bertanya kepada orang. Kalau mungkin dulu kita bisa menggunakan yang dinamakan arah petunjuk, tanda. Kalau dalam pramuka biasanya ada tanda-tanda untuk kita tidak tersesat. Lalu bisa kita menggunakan kompas, lalu kita bisa menggunakan maps ataupun GPS dan sebagainya yang saat ini. Nah, jika tidak ada semua ini, apa yang akan kita lakukan? Begitulah dalam perjalanan kehidupan saudara dan saya. Ketika masalah datang bertubi-tubi, masalah begitu banyak, satu masalah belum terselesaikan, datang lagi masalah baru. Kita sudah tidak tahu bagaimana kita harus melangkah. Dan ketika itu terjadi, apakah kita akan bertanya kepada Tuhan, marah kepada Tuhan, cuek kepada Tuhan, ataukah kita berusaha mencari jawaban yang lain? Di dalam pembacaan kita saat ini, kematian Raja Saul tidak serta-merta memuluskan jalan bagi Daud untuk bisa naik ke tahta menjadi raja. Dan Daud sendiri pun tidak tahu apa yang harus dilakukan atau kemana ia akan melanjutkan perjalanannya. Daud pun bertanya kepada Tuhan,
Karena ia tahu persis bahwa Tuhan akan memberitahunya apa yang harus dia lakukan. Dan Tuhan meminta kepada Daud untuk pergi ke Hebron. Di titik itu pun Daud tidak mengerti maksud Tuhan. Hingga beberapa waktu ia harus menetap di kota itu. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang Yehuda mengurapinya dan mengangkatnya menjadi Raja Yehuda. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam situasi kondisi yang terjepit ataupun situasi kondisi yang saat ini kita alami dan terjadi dalam kehidupan bangsa dan negara kita, jika dituntut segera untuk mengambil sebuah keputusan, langkah apa yang saudara dan saya akan lakukan, akan ambil? Akankah kita bertanya kepada Tuhan? Atau kita bilang kita pasrah pada keadaan kehidupan yang kita jalani? Ya sudahlah, terserah apa mau jadinya. Apakah itu jalan yang terbaik? Lewat kebenaran firman Tuhan, kita diajak bersama-sama. Yang pertama, kita datang kepada Tuhan dengan membuka hati, dengan membuka diri, dengan setiap kerendahan hati kita. Kita minta petunjuk dari Tuhan untuk semua yang kita lakukan. Dan biarlah kita bertanya kepada Tuhan. Dan pasti Tuhan akan memberikan jawaban. Cepat atau lambat, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tapi Tuhan akan selalu merespon setiap pergumulan kita. Walaupun mungkin di dalam perjalanan kehidupan, dalam pergumulan kita, cara, jalan, dan jawaban Tuhan tidak sesuai dengan kehendak kita. Tapi pada akhirnya, kita pun akan bilang kepada Tuhan, oh Tuhan, jadi begini toh maksud Tuhan. Oh Tuhan, jadi begini toh cara Tuhan. Sungguh luar biasa. Kita tidak akan mengerti cara dan jawaban Tuhan yang Tuhan berikan dalam setiap perjalanan kita. Asalkan kemauan dari saudara dan saya. Apakah kita mau taat kepada Tuhan? Ketika kita taat, kita yakin bahwa arah dan petunjuk Tuhan selalu berbuah kebaikan pada akhirnya. Karena apa? Firman pun berkata, rancanganku bukanlah rancanganmu, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Meski kita harus menjalani sebuah perjalanan kehidupan kita yang tidak mudah, sehingga beberapa kali kita akan bertemu dengan namanya hambatan, tantangan, rintangan. Namun perjalanan kita akan berakhir dengan indah ketika kita selalu bertanya dan bertanya kepada Tuhan. Tuhan tidak lihat garis start, bahkan garis finish. Tetapi Tuhan melihat setiap perjalanan kita, proses kehidupan yang kita jalani. Apakah kita taat kepada Tuhan? Apakah kita takut kepada Tuhan? Ataukah kita cuma mempermainkan Tuhan? Ingatlah, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, serta sering-seringlah bertanya kepada Tuhan. Salam, Immanuel.